Halo guys, ketemu lagi bersama saya Ian BHC. Iya. Hari ini saya habis pulang belanja buat Gecko. Ini dia, ini media untuk netesinnya dan tempat-tempatnya nih buat yang sudah menetas. Kita ngecek yuk sama-sama inkubatornya. Kayaknya sih banyak yang netes guys hari ini. Langsung aja guys, cekidot. Welcome guys, yang baru bergabung silahkan subscribe ya guys. Subscribe itu gratis. Terima kasih. Ya guys, ini dia gecko yang baru netes nih tadi. Ini baru satu ya. Dan ini belanjaan saya tadi. Saya langsung ngecek inkubator dulu. Nuh, karena udah berantakan banget ini telurnya. Telurnya tomato ya sama tomato PH Raptor. Jadi saya langsung angkat aja anakannya dan sementara saya taruh sini dulu karena tempatnya habis, guys. Yang di situ udah penuh semua. Jadi mau nggak mau beli tempat lagi. Ini bagus nih anakannya nih. Motifnya coraknya itu jungle dia. Nah, itu banyak yang netes lagi, guys. Cuman belum saya sempat pindah-pindahin karena tempatnya berhubung habis. Nah, ini belanjaan-belanjaan saya tadi. Ini ada media untuk menetasan. Nah, ini teman-teman bisa belinya di toko tanaman ya. Toko tanaman atau toko reptil boleh. Biasanya dia jual. Ini toko tanamannya ini bilang aja mau beli media tanam vermikulit. Nah, dikasih ntar. Dia ada campurannya yang vermikulit sama perlit ya. Yang saya yang campur ini yang mix 50-50 bandingannya. Nah, ini saya beli sekitar nih 1 kiloan ya. Nah, karena saya perlu banget untuk media tetas, jadi saya beli. Sebenarnya kita beli ini cukup sekali, guys. Dan kita bisa pakai berkali-kali. Maksudnya berkali-kali pakai itu misalnya seumpama contohnya seperti ini, guys. Ini adalah yang media yang sudah saya pakai. Nah, ini tadi anakannya sudah ada yang netes satu. Ini perlitnya ini. Setelah nanti telurnya selesai masa klut. Selesai masa klut itu maksudnya dari indukan. Indukan betinanya itu sudah tidak bertelur lagi. Sudah selesai. Nah, itu tinggal medianya. Kita nunggu telurnya itu menetas semua. Sesudah menetas semua, medianya bisa kita cuci lagi. Lalu kita jemur. Atau kita keringkan ya. Sesudah kering baru bisa kita pakai lagi, guys. Gitu. Nah, ini PR-nya saya. Ini saya baru beli. Baru beli ini. Ini tadi saya beli berapa nih? Beli 10 kalau nggak salah, guys. Karena tadi kalau mau beli agak banyakan juga terlalu ini juga, guys. Terlalu apa? Tempatnya saya. Karena saya mau keluar-keluarin, teman-teman bisa kalau mau mesen, saya udah siap, bisa pesan di Tokopedia ya. Untuk gekonya harga kisarannya 150, pokoknya untuk baby yang normal, maksudnya normal itu tidak ada cacat dan mopnya itu tangerine ya. Tangerine, pokoknya ada yang SHTCT, terus ada yang stripe dan macam-macam lagi, guys. Terus, nah ini untuk biaya packingnya nanti kalau di Tokopedia pemesanannya sudah sama include biaya packing. Karena kalau biaya packing itu pakai tempatnya, pakai tempat kayak gini, guys, untuk packingnya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir. Oke, mungkin itu aja, guys. Saya mau ada PR nih, harus ngebolong-bolongin ini dengan solder dan mindah-mindahin si baby geckonya yang sudah menetas. Nih, teman-teman pengen lihat mungkin ya. Gecko-gecko yang sudah menetas dan sudah ngeberantakin telur-telur saya, guys. Telur yang belum netes nih, gawat makanya, guys. Nah, itu ada netes. Nih. Ini netes 2 ya. Ini tremper, guys. Ini 2 netes. Dan di sini juga netes juga nih. Mana ya tadi ya? Nah, ini netes juga nih. Nah, itu netes. Terus mana lagi, satu lagi. Nah, pojokan sana netes. Nah, itu harus kita pindahin, guys. Yang ini belum.
karena kemarin baru netes. Dan tadi yang ini ya, satu netes juga. Jadi totalnya hari ini netes 5 ekor. Ini PR-nya kita harus menata dan memindahkan segera. Gecko yang pertama tadi, yang anakan dari HG Tomato. Nah, kayak gini ya. Ini kayak gini udah aman. Jangan lupa dikasih data ya. Saya selalu kasih data lanjut. Sudah itu. Oke, kita lanjut lagi ke gecko yang berikutnya nih. Tremper. Oh ya guys, kalau takut kabur geckonya, teman-teman caranya seperti ini guys ya, biar aman. Teman-teman bisa pakai kayak saya ini. Pakai kontainer dulu. Nah, ini pakai kontainer dulu, taruh di sini. Baru kita buka. Ini kalau cara amannya ya. Soalnya kalau lari dia cepet banget guys. Ini baru kita masukin geckonya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Biar dia naik sendiri. Nah, tuh naik kan. Ayo, naik. Nah, sip. Sudah naik, kita tutup. Nah, itu dia. Keren ya. Ini tremper. Kita singkirin lagi. Kita ambil lagi yang berikutnya. Itu telurnya kacau, guys. Di acak-acak. Wis, marah dia, guys. Ngambek. Ini bagus juga guys. Lalu kita tutup dulu. Nah, kita rapikan dulu telurnya. Berantakan guys. Ini telur yang sudah menetas kita ambil. Ini bukti bahwa sudah pernah menetaskan telur. Maksudnya pernah berternak gecko. Gecko itu sebenarnya nggak boleh diputer-puter guys telurnya, tapi mau nggak mau ini diputer karena memang udah keputer sama gecko yang kecil-kecil tuh, yang bandel, yang baru netes.
Oke. Clear. Kita rapihkan lagi telur-telurnya. Inkubatornya, guys. Ya, oke, guys. Ini dia panennya hari ini ya. Ini saya mau ngasih datanya, tanggal lahirnya, menetasnya dia. Terus indukannya apa? Ini saya mau tulis di sini. Terus mobnya apa? Karena ini masih kecil, biasanya saya ngelihat dulu perkembangannya sampai umur 1 bulan. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Saya bersyukur banget ini sudah menetas ya. Banyak yang menetas. Dan alhamdulillah telurnya nggak ada yang gagal. Kita tinggal nunggu lagi saudara-saudaranya yang lagi di inkubator. Mudah-mudahan menetas juga dengan sempurna. Nah, buat teman-teman semua yang pengen punya baby gecko, pengen beli, bisa langsung kontak di Tokopedia saya. Ada linknya di deskripsi ya. Nanti di saya tulis, dikasih di deskripsi. Langsung aja tinggal klik dan bayar. Nah, untuk pengirimannya dan persyaratannya ada di deskripsi Tokopedia-nya, guys. Jadi teman-teman bisa lihat dulu, bisa dibaca dulu biar lebih paham. Untuk pengirimannya hanya melayani Jabodetabek dan luar Jabodetabek, itu maksudnya sampai Pulau Jawa aja ya. Oke, guys, thank you teman-teman, jangan lupa untuk subscribe juga ya. Terus like juga. Thank you, guys. Salam Cita Satwa. Dadah.